Alumni aktivis 98 Jawa Barat mengajukan 3 nama kepada Presiden RI terpilih untuk mempertimbangkan masuk jajaran Menteri Kabinet Pemerintahan Jokowi K.H. Ma'ruf Amin 2019-2024. Pengajuan calon menteri tersebut mengingat akan segera diadakannya jadwal rekonsiliasi pasca penetapan Presiden Wakil Presiden terpilih oleh KPU Republik Indonesia. Pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam rapat pleno KPU Republik Indonesia Minggu, aktivis 98 mengajukan 3 nama calon menteri untuk masuk pada Kabinet Pemerintahan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Ketiga nama tersebut yakni wirausahawan Furqon, staf ahli Wakil Presiden Yusuf Kala, Rian Andi Sumarno, dan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Muradi. Menurut alumni aktivis 98 Jawa Barat Eko Arif Nugroho, ketiga nama tersebut layak diajukan ke Jokowi karena memenuhi klasifikasi kualitas jaringan politik, akses pemerintah dan jenjang karir yang ditekuni. Ini soal bagaimana kami punya nilai-nilai yang ingin kami perjuangkan lebih jauh dari sekedar memenangkan sebuah pertarungan. Nilai-nilai itu tadi saya sebut beberapa kali ya, terutama soal demokrasi, keadilan sosial, kemanusiaan, dan toleransi. Saya kira poinnya di sana. Jadi tidak ada bargaining apa-apa sebenarnya, karena kami berkumpul sudah biasa berkumpul sebenarnya. Pihaknya meyakini bahwa pengajuan nama ini memiliki kans politik bagus di kancah nasional. Eko juga mengaku beruntung dengan diputuskannya 3 nama ini tidak mengalami kekisruhan di internal kubu alumni aktivis 98. Kalau menurut saya memang Jawa Barat mempunyai keunikan tersendiri sejak tahun 98. Jabar merupakan hinterland atau etalase politik nasional di era 10-20 tahun yang lalu. Jabar harus dihitung dan memang tidak ada pilihan bagi kandidat atau presiden terpilih harus mengapresiasi, apalagi jumlah pemilih terbesar yang ada di Jawa Barat. Pengajuan nama tersebut mengingat akan segera dilakukannya rekonsiliasi antara kubu Capres dan Cawapres 01 dan 02 yang sempat digadang-gadang akan menawarkan posisi menteri dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin periode 2019-2022. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.